Saudara, sebuah lapak yang dijadikan penyimpanan barang-barang bekas di Jalan Duri Kosambi Raya Cengkareng, Jakarta Barat terbakar. Kebakaran dipicu dari ledakan powerbank saat salah seorang karyawan mengisi daya gawai miliknya. Kepanikan warga dan pengguna jalan terlihat saat kobaran api disertai kepulan asap hitam pekat membumbung ke udara. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api kian membesar. Puluhan petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan upaya pemadaman agar api tidak merembet ke permukiman warga. Saksi menyebut api berasal dari ledakan powerbank saat digunakan mengisi daya dan menyambar gas freon yang ada di lokasi. Kita dapat laporan dari awal, kita dapat laporan dari Binmas terkait kejadian pembakaran ini. Dan dari awal mula api dari powerbank. Dan itu merembet ke sekitar lokasi yang di situ ada tumbukan apa untuk penimbunan untuk kertas-kertas.